Hello guys, balik lagi bersama gue Rizdi Rizdai. Dan di video kali ini, seperti yang kalian lihat, gue bermain Roblox lagi. Dan nama game ini namanya yang seperti kalian tadi lihat di awal ya. Jadi ini kalau kalian cari nama gamenya yang seperti di awal tadi, kalian mungkin akan ketemu game ini. Tapi gue juga bingung ini game namanya sebenarnya Life Adventure gitu ya. Gue lupa juga namanya, cuman jadinya namanya cuman Lives doang, Lives. Nah, dan game ini sama kayak Camping 2 guys. Jadi kayak kita ke map, jalan-jalan di map itu, dan kita ada pemandunya gitu juga ya guys. Jadi ada sebuah cerita-ceritanya juga. Nah, itu banyak banget mapnya, ada yang baru juga, tapi kita mau coba yang pertama dulu. Nah, di sini namanya School Sangtari. Oke. Kita teleportasi. Nah, ini namanya nih, Time Travel Adventure. Cuman kalau kalian cari nama gamenya itu nggak bakal ketemu guys, gue juga nggak ketemu. Jadi nanti linknya gue taruh aja di deskripsi ya, link gamenya. Nah, ini sudah dimulai tahun 1702 di Caribbean Sea. Oke, namanya nyokan ada pemandunya. Oke, jadi kita tidak boleh mati ya. Kalau kita mati, kita dari ulang lagi gitu. Oke, kita ikutin pemandunya. You are going to need, oh, kita dikasih pistol. Oke, kita ambil pistol. Oh, malam. Oke. Malam dan ada badai. Wow, it's a storm. Saya tidak pernah melihat angin yang sekencang ini. Yeah. Raise the sail. Oke, jadi layarnya kita ini ya. Kita gulung layarnya nih ceritanya. Oke, layar satunya lagi di belakang. Oke, ada monster. What was that? Wah, ada cumi-cumi, ada cumi-cumi. Cumi-cumi raksasa. Shoot the arms. Take over. Oh my god. Oh my god, gua mati dong. You have satu. Oh, jadi ada dapat dua life ya. Oke. Oh, sekarang kita loncat dari kapal. Wow. Pakai meriam gue ditembakin. Oke. Kita sudah berada di pulau. Waduh, kapalnya hancur. Dan katanya where are we? Di mana kita? We wash up on the shore. Oke, ini jadi kita ikutin yang lain aja ya. Mungkin yang lain sudah bermain. I feel it in my tentacle. Orang dia cumi-cumi, jadinya dia merasa tentakelnya kenapa gitu. It be poison fog. You must find shelter from the poison. Oh iya benar. Berarti kita harus di sini ya. Kita harus di gua. Karena di luar ada kayak racun, kayak poison, racun. Oh iya, tuh kalau kalian lihat luar. Nah, ini ada hijau-hijau gitu, gas beracunnya kali ya, gas beracunnya. Nah, waduh, masuk gitu. Lah itu yang di depan kagak bisa masuk gitu. Dia mau masuk susah. Oke, kita tunggu. Oke, sudah kelar.
Follow me. Oke, kita ikutin. Oke. Apakah kita harus ke atas? Oh, the clue say we must find the shrine. Oke, kita ke atas. Kita ikutin saja dia. Nah, tapi sebelum itu kalian harus ke sini dulu ya, guys. Jadi ini kita mau mengambil yang namanya artefak. Artefak. Jadi di setiap map itu ada artefak. Nah, ini yang kayak gini. Tuh. Jadi di setiap map itu ada tempat-tempatnya. Nah, fungsinya artefak ini agar kita bisa mendapatkan yang namanya pet ya, guys. Pet. Nah, ini yang kedua. Nah, tadi kalau kita ke atas sini, di belakang sini juga ada, guys. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, kita lanjutin lagi. Jadi kita baru mendapatkan artefak 3, nanti kita akan mengambil lagi. Jadi totalnya semua ada 6 ya, guys. Jadi kalian tonton terus video ini sambil melihat saya bermain ya. Oke, kita nyebur. Oh. Dan apakah ini? Oh, tidak. Ini yang saya benci. Kalau kita nyebur ini kita gampang mati ya, guys. Jadi kalian harus hati-hati. Rintangannya sangat sulit. Jadi kita cuma punya dua nyawa gitu. Kalau kalian mati satu, ya tinggal satu gitu. Jadi kalian harus hemat-hemat nyawa kalian. Oke, ada yang sudah nyampe ke sana. Oke, kita masih melanjutkan. Tetap berjalan. Oke. Iya, dikit lagi. Waduh, ada bosnya tuh. Oh, ada bosnya, ada musuhnya, guys. Pantas dia balik lagi. Oke. Ada bosnya. Waduh, ada lagi. Waduh, ada lagi tuh. Anak buahnya. Tuh, oke. Oh, dia jadi larinya ke sini tuh, Bu. Biar dia musuhnya nyebur. Tapi darah lu sekarat, Bro. Oke, jadi sudah kelar ya. Jadi tinggal kita berdua ini. Yang lain pada kemana coba? Oh, ada gulungan. Oke, kita ambil. Oh, diambil udah. The scroll say open. Follow the stair. Oke, ikutin dia lagi. Arc one off. Ye must take. Oh, jadi kita suruh ngambil lagi. Nah, itu biarin dah dia yang ngambil. Nah, are there be one before we process? Help me find. Oh, kita suruh nyari harta karun. Tanda X. The spot, click it to dig. Oke, jadi kita harus mencari tanda X-nya dulu nih ya, guys. Kita harus cari tanda X-nya dulu. Nah, tapi sebelumnya gue pengen nerusin dulu yang tadi ya. Kalau kalian dari yang ngambil artefak yang kedua, kalian tinggal turun ke bawah, kalian tinggal menyusuri pantai ini ya, guys. Nah, nih. Jadi kita sudah mendapatkan 4 ya. Ini yang keempat. Kalian jalan terus. Nah, ini kalian jalan terus aja menyusuri pantai ini. Nah, ini tempat yang tadi. Nah, kalian terus kemari terus. Nah, ini yang kelima. Oke. Dan yang terakhir, nah, kalian di sini ya. Nah, kalian berdiri di sini, kalian langsung loncat ke laut.
Kalian berenang lurus saja. Kalian akan mendapatkan artefak yang keenam. Ini dia. Dan misi kita mengumpulkan artefak selesai. Nah, ini kita lanjutkan lagi mencari tanda X-nya. Tanda X, di manakah tanda X? Oh, ini tuh. Ini nih guys. Nah, ini. Oke. Oh, suruh diklik. Wah, kita menemukan harta karun. Let's look what inside. Oke, lihat apa yang di dalam. Emas kah, emas? Mateis. Apa ya, Mateis? We have done it. We found the key. Oh, jadi di dalamnya ceritanya kunci kali ya. Blackbird would be proud. The next clue say to find the temple. Oke, jadi kita suruh nyari temple ya. Temple itu apa ya? Candi ya, candi. Search the beach. Oh, kita nyari nyarinya di sini lagi, di pesisir pantai lagi. Nah, ini akhirnya ketemu. Dan nah, lu nyebur. Nah, lu gua juga nyebur. Mati dah. Ya, mati dari ulang, guys. Sayang sekali. Oke. Kita terusin. Jadi ini bersambung ya. Jadi tadi gua mati. Kita lanjutin lagi dari sini. Nah, ini jadi game yang kedua gua ya. Ini orangnya. Jadi tinggal berdua lagi. Oke. Sekarang kamu maju, Pak. Saya tidak mau mati, Pak. Oke. Waduh. Wah, dia hoki. Wah, dia hoki ya. Sekali ini langsung nemu ya. You are lucky. Oke, udah ambil diamondnya. Bukannya diambil dah diamondnya. Rame banget. Tunggu deh ngambil. Oke, kita sudah mendapatkan ini. Oh, kita masih di dalam temple. Force. Oh. Waduh, kok lu nyebur? Very good. Dih, nyebur kok dikata bagus ya? Emang disuruh kali nyebur kali ya? Gua takut mati lagi. Jadi kita ikutin dia aja nih, mungkin dia sudah bisa, dia sudah tahu kali ya mainannya. Oke. Okay. Oh. Kita menemukan jalan. Yeay, akhirnya kita keluar. Ark, follow me. Oke. Wah, tiba-tiba malam. Dan apa lagi? Oh shit. Gunung meletus. Oh, it's an earthquake. Gempa bumi. Oke, kita ikutin dia aja. Oke. Oh iya tuh. Get to the teleporter now. Oh, jadi kita udah pulang kali ini ya. Kita tinggal teleport ya, jadi kita lari. Run. Tuh, GG. Woi, kita pulang. Oh, jadi begitu ya, guys. Jadi ceritanya ya seperti itu. Tapi selain ceritanya yang seru, juga kita tadi udah dapet keenam artefaknya. Dan kita tinggal claim. Nah, ini kita tinggal claim petnya ya, guys.
iPad-nya. Nah nih, oke, klik untuk unlock. Dan kita lihat di sini, oh ini jadi guys. Nah ini nggak ada gambarnya ya, gambarnya begitu. Kita equip aja. Yang penting, oh di sini udah, yang penting kita sudah dapat ya. Ya sepertinya videonya sampai di sini dulu ya guys. Jadi keenam artefaknya kita dapat, pet gratis kita dapat, dan stack 1 map pertama sudah kita selesaikan. Jadi mission sukses. Ya dan saya rasa video juga sampai di sini dulu ya guys. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.